buat nastar untuk lebaran besok karena kita enggak jadi mudik. Koper sudah siap, oleh-oleh sudah siap, tapi berhubung karena tante corona masih mulek di Indonesia, jadi enggak bisa pulang. Jadi lebaran ini kita di rumah saja. Sambil masak-masak. No, hari ini Hovel Prada Livi. Siapa nantuin tak Prada? Hari ini cuacanya bagus, jadi banyak orang so drop obat water. Sayang kita ndak punya perahu. Perahunya sudah dijual. Tuh. Error drop. Di sana juga banyak orang itu barbeque atau keadaan Belanda saat ini. Itu spesial boat merah itu apa itu? Is that rescue boat? Daar ziet het er wel naar uit, ja. Look like, ja? Ja. Een heel apart ding. Wat is dat? Nou, weet ik niet. Even wachten. Voordat we erbij. Dat zie je niet vaak. Ja. Ja, dat is echt een speciale boot, ja. Zou ik een soort zelfbouw kunnen zijn? Hè? Ja, even wachten. En kijk. Ja. Dat is gewoon... Ja, leuk. Heel apart ding. Apart? Ja, helemaal zelf gemaakt. Ja, apart. Oh. Hoi. Normaal joh. Echt mooi weer, man. Ja. Ik sta te filmen hoor. Zoveel mensen op de boot vandaag. Tjonge joh. Ja, heel veel mensen. Heel druk op het water. Kita buat nastar, tapi ini buat selainya dulu dari nanas. Kemarin aku beli satu, jadi handmade. Mau mencoba bikin nastar untuk hari Minggu gitu. Katanya kan lebaran, biarpun tidak ada family yang datang karena masih dilarang untuk berkumpul-kumpul di sini di Belanda. Jadi bikin nastar. Bikin isian nastar. Gula manis, namanya gula ya juga manis. Gula 160. Terus kanel kayu manis, karena di Belanda sini paling mudah itu kayu manis bubuk, jadi aku beli yang bubuk aja.
Ini setengah sendok teh. Apinya setang saja biar tidak gosong. Kita tunggu sampai airnya menyusut. Terus nanti kita beri garam sedikit. Jadi biar rasanya mantap. Garamnya sedikit saja, ini kebanyakan. Ini nastarnya sudah digulung-gulung setengah jam lebih. Jadi tinggal masuk ke oven 20 menit, tergantung oven kalian masing-masing ya, berapa apinya atau kebesaran apinya atau itu. Disesuaikan saja. Jadi tinggal masuk ke oven, nanti setelah selesai kulihatkan ya. Dadah. Pertama kali bikin nastar nih. Jadi Eva. Panas. Livy proof. Panas. That is from the oven. Ha. What is it? What? Lekker. Lekker. Welke kaas? Met kaas of zonder kaas? Allebei. Geef je de kaas uit dat extra. Is dat smaak, zeg maar. Enak. Jadi biar bentuknya agak nggak teratur ya, namanya juga pertama kali, tapi rasanya enak. Enak toh Livy? Enak toh? Enak toh? Lekker. Sudah jadi nastarnya. Belum profesional tapi enak rasanya. Bentuknya amburadul. Tapi hasilnya lekker. Pokoknya minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf atas kesalahan saya dan suami saya atas video-video mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Jadi kami mohon maaf. Selamat merayakan hari Lebaran Morta. Morta is soccer face. So, sayang kita tidak bisa mudik. Yammer Hawaii need nor Indonesia. We have to annulate for the ticket and so. Yammer. Yeah. Yeah. Martoh undercare governor Indonesia for that. Goed. Geniet ervan van Suikerface. Bye bye. Thumbs up. Dadah. Dadah.